Alright, welcome back. Selamat datang kembali di video reaction game World of Mystery. Oke, kali ini guys, seperti biasa kita bikin video reaction ya guys. Karena seperti yang kalian tahu kan dulu, kalau ada update itu videonya juga hari itu juga guys. Jadi update-nya hari Minggu, videonya juga hari Minggu ya kan, bakal di-upload. Nah sekarang itu berbeda ya, karena update-nya ada di hari Rabu dan video tentang update-nya itu ada di hari Minggu. Jadi aku bisa reaction duluan, nanti kita bisa lihat update-nya sama-sama pas game-nya udah update ya guys. Jadi ya kita bodo amat lah ya, walaupun ini mungkin ada spoiler tentang cerita chapter 1 kayak gimana, tapi tetap kita lihat. Dan nanti semoga pas di update di hari Rabu nanti kita bisa tahu juga lebih lanjut apa aja gitu ya guys ya, update-nya, fitur barunya, dan ceritanya kayak apa ya guys. Oke, tanpa berlama-lama, kalian yang pengen nonton videonya Bang Andi, ada di linknya ada di deskripsi. Dan bagi kalian yang pengen nonton bareng aku, mari kita tonton bersama. Let's go. Mana main questnya? Tambahin main quest, update main quest. Oke. Setelah berminggu-minggu di teror bocil, akhirnya World of Mystery kedatangan main quest. Jadi pertama-tama kita ngomong dulu sama main quest yang kemarin ya guys. Di depan penjaranya monster Bigfoot. Lalu kita mesti sabar. Sebelum masuk main quest ada beberapa update juga nih. Yang pertama adalah masalah Demon Trust. Demon Trust adalah salah satu skill yang pertama kita dapat dan tersulit untuk dikuasain karena sering banget gak kena. Oh bener juga nih. Makanya gue sama tim implement auto lock untuk semua skill, mirip kayak kita lagi gebuk. Dengan gini kalau lagi dekat nanti dia bakal otomatis ngehadap musuh dan skill kalian pasti akan selalu connect. Mantap kan? Gak hanya Demon Trust ya, tapi semua skill. Jadi kita ubah mau kalian pakai Binding Light atau mau pakai Demon Slam, semuanya akan selalu auto lock ke musuh. Mantap. Berarti enak kita nih guys ya. Kita juga balancing untuk area dan damage setiap skill dalam game. By the way, kalau video ini sampai 13.000 likes, mantap sih itu apa enak banget kalau gitu ya guys. Kalau misalnya kayak Demon Trust itu salah satu skill yang damage-nya gede banget ya guys ya. Kurang lebih sama si ulti lah ya, ulti Demon Slash ya guys kalau nggak salah itu skill ultinya. Nah itu kayak beda dikit lah gitu ya sama Demon Trust guys. Jadi enak banget nih kalau misalnya Demon Trust itu udah di fix gitu ya. Jadi bagaimanapun kita pasti kena lah ya intinya ya guys ya. Enak banget sih ya guys, itu mantep sih. Aku nggak kepikiran sih guys, tapi aku memang merasakan apanya sih kesulitannya pada saat memakai skill itu ya guys. Tapi aku nggak pikiran buat kayak ini buat di update di fix gitu ya, tapi ini udah Bang Andi fix gitu ya guys. Wah mantep cuy, ini apa nih 13.000 likes dapat skill baru nih guys. Dalam World of Mystery update berikut mengenai level skill baru nih. Jadi mantep ya, nanti ya votingan di community post ternyata banyak dari kalian. Aku milih yang udah 24, 25 sama 44 guys, yang paling bawah ya. Kalian grindingnya gila juga ya. Nah maka dari itu gua dan tim menyiapkan license quest baru. Jadi kalau kalian udah level 44, kalian bisa ketemu dengan Pak Ochan, ranking lagi lalu nih guys, ketemu dengan Bung Urut, dan masuk ke gedung lantai 3, dan kalahkan semua musuh di dalam gedung ini. Waduh, 47 ini bisa diambil jika kalian sudah level 47 musuh. Dan tentunya isinya itu kuat-kuat semua musuhnya. Tapi gak apa-apa lah ya, kalian kan bisa nge-stock banyak potion biar kalian gak mati. Tapi kalau kalian pro nih, coba dong kalian lewatin license quest ini tanpa pakai potion. Kalau kalian bisa, coba dong kalian videoin karena gue mau tahu caranya gimana. Wah, aku bakal kayaknya gue bakal bikin guys ya. Store. Banyak dari kalian tuh mau koleksi satu set epic yang lama. Makanya gue tambahin epic weapon dan armor di tiket shop nih. Jadi yang epic juga bisa dibeli nih guys. Sebelumnya akan masuk ke dalam tiket shop nih. Karena epic tentunya harga tiketnya juga kita turunin 28 kok. Ya murah ya guys ya. Kalian bisa koleksi semua armor di dalam game. Tapi itu udah dapat semua guys. Lanjut lagi mengenai mini quest. Jadi kalau kalian sering main, kalian pasti sering lakuin daily quest kan? Dan biasanya daily quest itu selalu ngerjain mini quest Henna, Uba, Bridal, dan dua deliver ini. Sekarang kalau kalian udah level makin tinggi, maka kalian nggak harus lakuin quest si Uba, tapi diganti sama quest si Tarzan, Nazrat di forest. Dan juga ada mini quest yang kalian mesti bawa ke dalam forest. Ya iya dong, makin level kuat tentunya harus di daerah yang kuat, yaitu hutan. Hutan kan ada musuh baru yang bernama Arachne. Monster yang gabungan antara manusia dan laba-laba. Oh ini Arachne ya, Arachne ya. Nah serangannya itu kan dia bakal lempar jaring-jaring, dan ini lumayan easy untuk dihindar. Makanya sekarang kita buff. Jadi beberapa monster itu memiliki speed projectile yang berbeda-beda. Dengan gini kan jadi lebih sulit untuk lawan musuhnya. Cepet banget ya, gue gitu ya. Request buat musuhnya dibikin lebih sulit lagi atau lebih kompleks. Tunggu ya guys, karena ini sedikit sulit dibuatnya. Dan saatnya kita masuk ke main quest. Kita disuruh
terus selidiki tentang seorang wanita yang suaminya menghilang. Spoiler warning, dan guys. Dan tanpa panjang lebar, kita langsung pergi ke ibu itu. Kita harus investigasi ini sendiri karena Nerva lagi sibuk. Dia kayaknya lagi dapat kerjaan dari bos deh. Jadi fokus utama main story itu pertama kita harus cari suami yang hilang ini. Kalian akan ketemu dengan beberapa karakter dan terakhir kalian akan dapat info bahwa suaminya terperangkap di gedung pabrik ini, tapi dipenuhi hantu-hantu. Kalau kalian baru main dan gak dapat main quest, tunggu dulu aja karena kalian harus nyampe junior detektif alias menyelesaikan rank quest yang pertama baru bisa jalanin main quest ini. Oke, kita balik lagi ke story-nya. By the way, ini semua spoiler ya. Jadi kalau kalian enggak mau spoiler, guys. Skip. Ya aku siap nih dengan jadi spoiler. Jadi kita dapat clue kalau ada pekerja pabrik yang terakhir melihat wanita pirang di daerah gedung pabrik ini, dan ternyata wanita pirang itu rekan kerja suaminya. Wanita pirang? Apakah ini kasus perselingkuhan? Katanya wanita ini dulu tinggal di hutan. Ya udahlah, kita ikutin aja. Langsung kita pergi ke hutan. Kok ada Nerva dan Bigfoot? Ini kenapa sih Nerva tutup mata terus? Karena asap baksonya. Iya, kenapa ya? Saya harus kembali ke kantor untuk melaporkan petunjuk-petunjuk baru kepada bos. Oke deh, siap. Siap, okay, Nerva. Okay. Hati. Bigfoot udah bisa bahasa manusia. Artinya apa, Mbak Nerva? Dia bilang kamu hati-hati di jalan ya. Oke. Siap. Oke, balik lagi ke main story. Terakhir kan katanya wanita pirang yang mungkin selingkuhnya suami itu tinggal di hutan dulu. Yaudah kita langsung cari rumah ini kah? Oke, yang ini. Ini rumah yang di samping gedung dulu, guys. Bisa dimasukin nih. Dan dungeon, Mbak. Oke, Kak. Apaan ini? Coba kita periksa aja lah ya. Tempat summon kah ini? Oh my god, tempat summon. Oh, rumah angker di hutan, adik-adik. Oh my god, ini hantunya apa ya? Siap-siap spoiler ya, guys. Aku sudah siap spoiler. Nah, ini siapa ini? Ini yang ada di akhir video Bang Andi yang ini, guys, yang apa react Easter egg para YouTuber gitu ya, guys ya, yang mainin gamenya Bang Andi yang World of Mystery ini. Jadi di akhir videonya yang sebelumnya itu terakhir banget gitu ya, di ending video banget itu ada muncul ini, guys. Dan ini ternyata muncul di chapter 1 ya. Wah, ini siapa namanya? Ini kayaknya adalah kayak spirit yang ada legendanya juga ya, guys ya. Sama kayak monster-monster dan spirit yang ada di Mystery Dex, guys ya. Jadi ini mungkin nanti ada namanya dan ada beneran ada kayak legendanya gitu ya, guys ya, atau mitosnya gitu lah, guys. Wah, ini ternyata mungkin yang menculik. Oh shoot, boss fight lagi. Tapi kali ini kita lawan wanita pirang. Oh my god. Ini kah? Yang skill baru. Selingkuh. Tapi yaudahlah, wah, kita skill baru monster. Oke, jadi serangannya itu dia bakal lempar projectile dan kadang-kadang itu di lantai bakal keluar aura-aura yang bikin kita kena damage terus. Wah, ini seru banget nih, Pax. Jadi kalian harus menghindar dari projectile dan tentunya juga harus menghindar dari aura-aura ini. Caranya itu kalian tinggal gerak-gerak terus sih, tapi itu lebih gampang diomong ya daripada dilakukan. Makanya kalian sebelum masuk rumah ini siapkan potion yang banyak sebelum kalian mati dan kalian lawan arwah ini. Tapi kenapa dia bisa di rumah ini ya? Aneh banget ya. Kan kita disuruh cari wanita pirang dan ini katanya temannya suami. Ya temannya suaminya si wanita malang kan? Lah misterinya. Coba kalian lawan dulu, kalian tebak kira-kira apa sih jalur ceritanya? Oh. Karena minggu depan kalian akan tahu full story dari misteri ini. Jadi coba kalian komen di bawah kira-kira teori kalian itu kayak gimana. Oke, ditunggu aja update di hari Rabu untuk kalian main rank quest untuk melawan 47 monster dan arwah yang sulit. Kita grinding, aku masih grinding ya, guys. Boss fight. Jadi ya semoga nanti sebelum cerita dari misteri ini. Aku, oh ya, sebelum gua video ini apa update nanti aku bisa kayak, udah level 40-an lah ya kira-kira ya. Serangannya banyak. Enggak, itu enggak ngebug, guys. Itu emang sengaja serangannya kayak gini. Dan juga ada beberapa hal yang kalian anggap itu bug tapi sebenarnya itu emang disengajakan. Memang beberapa gua enggak bahas di video sih karena gua mau kalian cobain sendiri. Cuma nanti gua bakal usahain buat jelasin semuanya biar kalian enggak bingung-bingung ya. Oh, iya, dan iya. Itu aja dari gua. Thank you semuanya yang udah nonton. Oh my god. Sistem pet kah? Kucing, guys. Kucing? Ada sistem kucing? Pet. Apakah fitur pet? Fitur pet, waduh. Oh my god. Oke, guys. Jadi, kayaknya itu aja ya reactionku untuk video terbaru tentang update World of Mystery nanti hari Rabu ya, guys. Ini udah ada, kita udah tahu nih jalan cerita lanjutan setelah kita di pabrik itu ya. Pabrik
di dekat Bocilato-lato ya guys ya. Di situ kita udah tahu kan akhir dari update kemarin kan di situ ya guys ya. Dan kita disuruh nunggu chapter 1, lanjutan chapter 1-nya. Dan ini kita udah tahu siapa atau apa yang bakal kita hadapi ya guys. Tapi kita belum tahu nih namanya apa ya, nama legenda. Atau kalian mau tebak gitu atau mau kasih tahu ini apa gitu ya, kalian kasih tahu aja di kolom komentar ya guys, apa ya guys ya. Dan ya nanti mungkin setelah kita kalahkan, nah kita baru tahu tuh ya di mana suami wanita malang yang menghilang itu guys. Nah, nanti kita bakal jalanin ceritanya chapter 1-nya nanti setelah update ya guys ya, di hari Rabu ini. Jadi jangan lupa subscribe dan lonceng, dan kalau kalian suka reaction aku jangan lupa di like juga guys ya. Kita bakal ketemu nanti dengan video atau live stream berikutnya. Until then, see you guys on the next one. Bye bye.